ini kita sudah memang sudah memasuki musim hujan untuk wilayah Tegal Raya dan Tegal bagian selatan. Untuk beberapa daerah memang sudah sering terjadi hujan begitu, termasuk juga untuk wilayah Tegal Kota. Beberapa hari terakhir kita sudah terjadi hujan di baik siang hari ataupun malam hari. Kalau untuk awal musim hujan ini, setelah kita tarik ke belakang begitu datanya ya, biasanya adalah hujan yang terjadi adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi waktu yang singkat begitu. Kemudian ketika kita sudah memasuki musim hujan begitu, bukan di awal, itu hujan dengan intensitas ringan, sedang, itu bisa saja terjadi sepanjang hari begitu. Untuk sekarang yang perlu diwaspadai ketika kita sedang berada di musim hujan begitu ya, apalagi awal-awal musim hujan, biasanya itu terjadi hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat atau petir. Yang perlu diwaspadai adalah untuk kita pengguna jalan roda 2, biasanya jalannya yang licin, itu mungkin kita bisa lebih berhati-hati. Kemudian potensi adanya pohon tumbang atau juga baliho-baliho yang tumbang yang bisa disebabkan oleh hujan lebat disertai angin kencang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.